Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta IT News, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ayu Tingga. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bak kena getah, benarkah imbas petisi tembus 130 ribuan? Ayah Razak menangis? Ayu Ting Ting perlahan mulai didepak dari televisi. Hingga para fans pun mulai putus asa. Petisi Ayu Ting Ting sudah ditandatangani lebih dari 130 ribu orang. Ragam komentar pun terpampang nyata alasan orang-orang menandatangani petisi yang dibuat di 3 bulan yang lalu. Petisi tersebut berisi tentang pemboikotan Ayu Ting Ting dari dunia televisi. Para penggemar Ayu Ting Ting pun bak penasaran lantaran Ayu Ting Ting kini seperti sudah jarang tampil di televisi, bahkan di beberapa program segmen anak ayah rezeki semakin berkurang. Muncul akun yang diduga milik penggemar Ayu Ting Ting yang merasa resah karena biduan asal Depok itu hanya muncul sebentar di salah satu program acara. Kenapa Ayu kok selalu dikit segmennya? Kan dia pemain tetap. Segmen ini dikit malah nambah pemain lain, kata akun Rosmalina. Gak apa-apa deh, satu segmen doang. Bikin ketawa juga @ITB92. Ujar Siti Widyaningrum 76. Kenapa Ayu kok selalu dikit segmen, malah nambah pemain lain? Rosmalina Chen 88. Tapi sekarang kebanyakan segmen dikit disuka yang sebelum bulan puasa karena Ayu selalu full dan gak ada masuk orang kecuali mereka berenam dan dua bintang tamu. Makanya jarang nonton sekarang, ujar penggemar Ayu Ting Ting lainnya. Banyaknya protes di akun Instagram yang merasa kecewa dengan penampilan Ayu Ting Ting yang hanya sebentar saja di acara program TV tersebut, membuat para fans mulai putus asa. Apakah ini imbas dari petisi blacklist Ayu Ting Ting yang hingga kini masih terus berjalan? Kita ikuti saja kelanjutannya.